Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di acara yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama, khususnya buat pemateri sendiri, ya. Di acara NU`MIN Sa'ah, kita berharap Allah membukakan pintu hidayahnya, memudahkan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, dan termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk kita. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah mudahkan dia. Allah mudahkan dia untuk bisa memahami ilmu agama. Mudahkan dirinya untuk bisa terus bersemangat, memiliki waktu, kesempatan untuk menuntut ilmu. Walaupun kau di usia yang sudah senja, usia yang bukan lagi usia notabene orang biasanya bersantai-santai. Ada orang-orang yang di usia senjanya, dia hanya mengisi waktunya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Allah musta'an. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Tapi kita adalah orang-orang yang dari satu kebaikan tidaklah berpindah kecuali dengan kebaikan yang lainnya. Dari satu pintu yang kiranya membuka pintu-pintu amal jariah kita, kita ingin ketika Allah ambil nyawa kita, manusia mengingat kita adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Manusia mengenang kita, tak lain yang dikenang adalah kebaikan kita. Ada istilah harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan belalainya, meninggalkan gadingnya. Nah, manusia mati meninggalkan kesannya, namanya, baik itu baik atau buruk. Ketika seseorang dia selalu mengerjakan kebaikan, maka yang diingat dari dia adalah si fulan itu orangnya baik, si fulan itu selalu membantu, si fulan itu ketika dia berbicara menenangkan hati. Si fulan itu adalah orang yang kita rindukan. Allah, tapi indahnya seperti itu. Engkau dikenang dengan kebaikan dan mereka ketika mengenangmu mendoakanmu. Allahumma firlahu warhamhu wa fihi waqah. Apakah tidak menginginkan hal tersebut itu? Atau malah sebaliknya, kau menginginkan ketika namamu disebut, ketika engkau dikenang, yang dikenang tak lain tak bukan hanya keburukan, laknat yang mereka ucapkan untukmu. Na'udzubillah. Tidaklah mereka mengenangmu kecuali keburukan, kejelekan, kejahatan yang engkau lakukan. Kita masih bisa memilih, wahai saudaraku. Kita masih bisa memilih. Engkau mau dikenang dengan kebaikanmu atau dikenang dengan keburukanmu. Maka cobalah dimanapun engkau berada, bersama siapapun engkau berinteraksi, bermuamalah, coba buat kenangan baik dengannya. Bayangkan ketika nanti engkau mati, engkau berpulang. Bisa jadi dia adalah orang yang berada di barisan yang akan menyolatkanmu. Ketika dia menyolatkanmu, atau kita pernah ikut menyolatkan jenazah. Apa yang kita kenang? Kita kenang si fulan itu dulunya seperti ini. Ketika kenangan baik itu teringat olehnya, maka dia akan lebih tulus dalam mendoakanmu. Dia akan lebih bersungguh-sungguh, bahkan sampai mungkin meneteskan air mata untukmu. Allah musta'an. daripada orang-orang yang mungkin dia ramai menghadiri acara kematianmu. Tapi jangankan untuk mendoakannya, untuk ikut sholatmu dia tidak, hanya nongkrong, duduk bersenda gurau bersama teman-temannya. Sedangkan engkau lagi diurus sholatmu, jenazahmu, dan lain sebagainya. Bukan engkau ingin mendapatkan teman-teman seperti ini? Tentu tidak. Apalah lagi kita berbicara tentang keturunan kita, anak-anak kita. Anak-anak kita pada asalnya dia adalah penyambung amalan kita. Ketika kita telah tiada, maka kita berharap merekalah di antara sebab atau di antara hal yang masih mendapatkan kita pahala darinya. Rasulullah katakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasat." Illa min salasat. Al-amalu jariyah wal ilmu yuntafa'u bih wa waladun salih yad'u lahu. Sadaqatun jariyah al ilmu yuntafa'u bih wa waladun salih yad'u lahu. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Engkau bersedekah, baik itu di masjid, baik itu di rumah yatim, baik itu di tempat-tempat yang kiranya dia terus mengalir pahala. Selama itu masih dipakai, dipergunakan, kau mendapatkan pahala dari. Coba lihat peluang-peluang tersebut, wahai saudaraku. Kalau ketika melewati tempat ya, masjid, bahannya kita lihat kotak-kotak impak, maka pergunakan kesempatan itu. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali masih membahas amal jariyah. Apakah sudah kau siapkan untuk hari kemudian? Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali segmen yang kedua, Nu'min Sa'ah, yang kita masih membahas tentang sudahkah kau persiapkan amal jariyahmu. Ya, kenapa pentingnya kita mempersiapkan amal jariyah? Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun jaminan, dan kita tidak mengetahui perkara yang gaib tersebut. Sampai ulama-ulama kita, Hasan Basri, ulama-ulama salaf, mereka mengatakan, seandainya aku tahu satu saja dari sholatku diterima oleh Allah, maka aku akan berkeinginan, berkehendak, aku minta kepada Allah agar Allah matikan aku. Kalau saja aku tahu. Itu menyatakan apa? Mereka tidak tahu amalan yang mana yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah. Sehingga mereka merasa tidak tenang. Mereka merasa harus melakukan banyak amal ibadah. Dan mereka tidak tahu di mana di antara amal ibadah yang mereka kerjakan itu yang diterima oleh Allah. Maka dari itu, wahai saudaraku, bisa jadi mereka khawatir dengan hadis tentang orang yang dia telah melakukan sholat 60 tahun lamanya, namun Allah tidak terima satupun dari amal ibadahnya. Mereka takut itu berlaku pada diri mereka. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, di sini letak pentingnya kita mempersiapkan. Pentingnya kita mempersiapkan amal-amal jariyah. Perkara yang kiranya kita tidak bisa berleha-leha darinya. Kita hidup di dunia mempersiapkan bagaimana kematian nantinya. Jadilah orang-orang yang dia lebih baik bersakit-sakitan, bersusah-susahan, bersibuk menyibukkan dirinya di awal daripada di masa mudanya, ya. Daripada di masa tuanya dia harus disibukkan dengan perkara-perkara tersebut. Masa tua adalah masa seharusnya kita bersantai ria. Bersantai dalam artian tidak harus lagi disibukkan dengan perkara dunia. Yang seharusnya masa tua tersebut bisa kita buat lebih maksimal lagi dalam perkara ibadah. Karena kita tahu apa yang akan ada di depan kita. Menyongsong kematian yang akan datang. Mau tidak mau. Ya, bisa jadi karena Allah masih sayang kepada kita. Pada engkau wahai saudaraku. Yang Allah berikan waktu lebih panjang. Maka pergunakan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pundi-pundi amal tersebut. Kita tadi katakan ya dalam hadis Rasulullah telah gambarkan. Dalam hadis lainnya juga Rasulullah ada gambarkan. Setidaknya tadi ada tiga perkara tersebut. Di antaranya di sana ada waladun saleh yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh yang mendoakan. Kita perlu catat mendoakan. Kenapa dibatasi mendoakan? Bukan amalan anak yang soleh. Kenapa? Karena sejatinya orang tua tidak boleh berleha-leha. Ada orang tua yang merasa, udah nggak apa-apa aku berbuat keburukan. Ya, berbuat dosa atau tidak mengerjakan amal ibadah, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji dan lain sebagainya, karena dia merasa aku punya 7 orang anak semuanya soleh, soleha, yang insya Allah mereka nanti menyelamatkanku dari siksaan api neraka. Tidak wahai saudaraku, tidak seperti itu konsepnya, tidak seperti itu pemahamannya. Engkau mendapatkan manfaat ya dari doa-doa anakmu, ya kau dapatkan manfaatnya. Tapi engkau tetap mendapatkan hukuman atas dosa yang kau lakukan. Engkau akan dapatkan pahala-pahala dari mereka ketika engkau mengajarkan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah katakan, man sanna, barang siapa yang menunjukkan sunnah yang baik. Artinya kebaikan diajarkan, kemudian diamalkan oleh orang yang belajar darinya. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengajarkannya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, maka engkau yang memiliki anak, jadikan mereka sebaik-baiknya amal jariahmu. Di antaranya, saya pernah baca artikel, hendaknya orang tua adalah orang yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah untuk anaknya. Kenapa? Kenapa peluang ini tidak boleh dilepaskan dari orang tua? Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Pahala yang besar. Al-Fatihah. Yang sehari dia berapa kali membaca Al-Fatihah. Ketika dia dapatkan ilmu tersebut dari orang tuanya. Orang tuanya yang mengajarkan dia bagaimana Al-Fatihah yang baik dan benar. Dia lalu amalkan. Maka selama dia hidup, dia menjalankan sholat yang 5 waktu. Atau sholat-sholat sunnahnya. Apalagi sampai diajarkan, maka engkau akan mendapatkan pahalanya. Ini yang dilakukan oleh sarjana. Ada, kita mendengar kisah seorang sarjana S2, wanita, perempuan. Dia seharusnya bisa menjadi dosen. Tapi dia lebih memilih menjadi guru TK. Hanya karena dia mendengarkan ada fadilah yang besar. Ketika mengajarkan anak TK, terutama di sana mengajarkan doa, mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan Iqra, ngajinya, dia dapat pahala jariah dari sana. Ya mungkin kalau dari segi materinya, dia mungkin mendapatkan bayaran yang lebih kecil dibandingkan dia menjadi seorang dosen. Yang mungkin tugas yang dia kerjakan lebih berat dibandingkan dia menjadi seorang dosen. Tapi dia memandang ini adalah perkara akhirat. Dia memandang ini keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dunia yang tidak ada apa-apanya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga di Nu'min Sa'ah, masih membahas tentang amal jariah. Yang kiranya kita mungkin sering mendengar istilah-istilah amal jariah ini, sedekah jariah, kemudian perkara-perkara yang berhubungan dengan amalan, ya, amalan untuk akhirat kita. Yang mungkin kita sudah menjadi tulang belulang. Kalau orang berinvestasi itu ya, kalau orang yang dia menanamkan modalnya, dia berpikir bagaimana ini modal diberikan, ya. Misalnya dia berikan 1 juta, bagaimana 1 juta ini, walaupun dia tanpa bekerja keras ya, tapi dia bisa menghasilkan dan bisa menjadi tabungannya ketika dia nanti harus bersantai-santai. Ya, begitu juga dengan akhirat. Masalah akhirat juga seperti itu. Ketika engkau sekarang bersusah payah, seorang guru misalnya, al-ilmu yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Seorang guru, dia adalah orang yang kaya pada asalnya. Ketika dia betul-betul ikhlaskan niatnya, ketika dia betul-betul mengajarkan, terutama di situ adalah ilmu agama, diajarkan, diamalkan oleh anak muridnya. Kemudian muridnya mengajarkan lagi. Nah, ini yang didapatkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu yang sahih, ilmu agama, yang sampai saat ini, detik ini, mereka terus memanen pahala-pahala tersebut. Maka tinggal lagi engkau ingin menjadi bagian dari mereka yang mendapatkan saham-saham pahala dari kebaikan tersebut, amal jariah tersebut, atau tidak. Maka minimal kau mendapatkannya dari anak keturunanmu, sebagaimana mereka yang bangga dengan turun-temurunnya keburukan yang mereka lakukan. Padahal ya, bahkan sekelas ya, atau seprofesi preman sekalipun, dia di dalam hati kecilnya, fitrahnya itu, dia tidak menginginkan keturunannya, anaknya, cucunya menjadi seperti dirinya. Tanyakan kepada mereka. Tidak, mereka tidak menginginkan pada asalnya, fitrahnya. Namun apalah daya, orang tua adalah qudwah bagi anaknya. Kau ingin anakmu baik, kau ingin anakmu menjadi soleh, soleha, kau ingin mereka menjadi penghafal Al-Quran, maka tunjukkan keinginanmu dengan bentuk perwujudan dari perbuatanmu. Kau ingin anakmu rajin ke masjid, sholat yang 5 waktu berjamaah, maka contohkan, wahai saudaraku. Tidak bisa hanya sekedar kau mengatakan ucapan. Ya, mungkin 1-2 kali mereka akan mengikutinya. Tapi seterusnya tertanam di benak mereka bahwa ayahnya, bahwa ibunya hanya pandai berbicara saja, tapi tidak dengan praktiknya. Sehingga mereka tidak lagi menghormatimu. Mereka tidak lagi memandangmu. Maka pelajaran yang paling baik atau dakwah yang paling baik adalah dengan qudwah, dengan contoh yang baik. Dan anak notabene, terutama ayah dalam hal ini. Ayah adalah seorang yang ditokohkan, yang dibanggakan, yang dipandang oleh anaknya, terutama anak wanitanya. Dia akan melihat orang yang laki-laki yang pertama kali yang dicintai adalah ayahnya. Dia akan melihat bagaimana ayahnya, apakah pantas mendapatkan cintanya. Apakah ayahnya ini pantas menjadi idolanya. Apakah ayahnya ini pantas nantinya dia menginginkan pendamping seperti ayahnya. Dan coba tanya diri kita sendiri. Kita menginginkan kiranya anak kita mendapatkan pasangan. Apakah kita kepingin seperti diri kita? Dalam hal kepribadian, ya. Kalau kita ingin, maka kita sudah baik. Tapi kalau tidak, kita tidak menginginkan dia seperti kita, maka ada yang salah dalam diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita katakan, persiapkanlah amal jariah terbaikmu, diantaranya lewat anak-anakmu. Jangan sampai engkau mati, anak-anakmu malah bertengkar memperebutkan warisan. Harta yang dulunya mati-matian kau kumpulkan, bukannya mendatangkan kebaikan untukmu, yang mana ya engkau berharap anakmu akan menginfakkan, membuat sedekah, ya, bersedekah, berinfak atas namamu, malah mereka bergontok-gontokan, bermusuhan, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan dipenjara. Kenapa? Karena engkau pada awalnya tidak benar-benar mendidik mereka dengan sebaik-baiknya pendidikan. Dan sebaik-baiknya pendidikan adalah agama. Tanamkan nilai agama dalam dirinya. Karena dengannya lah dia akan berbakti kepadamu. Dengannya lah dia akan melakukan amal-amal, perbuatan baik yang dia akan mengingatmu. Dia sisipkan dalam doa-doanya untukmu. Kita bisa tahu kita termasuk anak yang soleh atau tidak. Di antaranya minimal ya dalam perkara doa. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Berapa kali kita sebutkan doa untuk orang tua kita? Ulama kita mengatakan cukuplah seorang anak itu dikatakan anak yang durhaka kalaulah dia hanya 5 kali dalam sehari mendoakan orang tuanya. Artinya apa? Hanya waktu ke sholat aja dia yang doakan orang tuanya. Sisanya enggak. Cukup dikatakan anak yang durhaka. Kenapa? Karena jika dibandingkan apa yang kita lakukan 5 kali ini, berdoa untuk orang tua kita, tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Tidak sebanding dengan peluh, keringat, darah bahkan yang dikeluarkan oleh orang tuamu, ayahmu. Tidak sebanding dengan teriakan, tarikan nafas yang dikeluarkan oleh ibumu yang melahirkanmu. Hanya itu saja. Belum lagi yang lainnya. Maka coba pertimbangkan, coba lihat. Semoga kiranya dengan hal-hal seperti ini, engkau jadikan dirimu sebagai amal jariah orang tuamu, dan anakmu akan menjadi amal jariah untukmu. Mudah-mudahan kiranya kita semua mendapatkan kebaikan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.